Oke, guys, ini balik lagi di channel Mas Tejo, guys. Hari Sabtu ini saya akan memulai membuat konten lagi sesuai dengan janji saya kemarin. Saya masih ada di Mureka Studio, nah, Mureka AI tepatnya, guys, untuk bikin lagu AI. Kita udah coba yang kedua ini ya, guys. Dan sekarang saya penasaran dengan yang bawah, yang melodi ini, guys. Jadi di Mureka ini bisa bikin musik AI dengan melodi yang kita bikin sendiri. Melodinya kita coba sendiri melalui verbal gitu, guys. Oke, kita coba aja ini langsung, guys. Di sini masih ada 6 kredit dan untuk liriknya saya ingin memakai Copilot karena saya lagi malas bikin lirik sendiri. Langsung aja minta bantuan Copilot. Oke, ingin bahasa Indonesia, saya ingin bikinkan lirik. Tolong buatkan lirik durasi 3 menit lagu pop dengan judul. Oke, dengan judul saya kasih tanda petik dulu. Mencari jejakmu. Oke. Kita enter. Saya akan gunakan ini semua, guys. Oke, saya akan copy semua liriknya. Dan saya paste di mereka, guys. Saya ketikkan judulnya, Mencari Jejakmu. Liriknya ini sudah ada dan saya akan coba menggunakan melodi ini. Jadi harus ada liriknya dulu, guys, di atas. Lirik ini nanti nadanya atau melodinya mengikuti dengan referensi dari suara kita yang saya rekam. Oke, saya akan contohkan. Oke, saya akan coba rekam. Na 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 na. Saya penasaran ingin coba langsung, guys. Kita coba down. Mungkin fitur ini nanti di Suno bakal ada sih, guys. Kayaknya bagus ya, guys. Sekarang ini udah ada referensinya, liriknya udah ada dan kita coba create. Nah, sekarang prosesnya sedang berjalan, guys. Saya penasaran ingin tahu seperti apa hasilnya nih. Oke, cukup lama, guys. Lumayan cukup lama. Oke, saya karena menggunakan shortcut yang satu lagi, guys. Jadi ini suaranya agak beda dengan konten saya sebelum. Karena shortcut yang sebelum ini dikoneksikan dengan mereka itu nggak berhasil. Ini saya pakai shortcut yang V8. Cuman langsung di auto-detect langsung. Tapi suaranya begini sih. Jadinya dua. Ada versi satu, versi dua. Yang satu Afrobeat. Musiknya world music, wakely, majesty, itulah ya. Yang keduanya Indian, klasik Latin, majesty, calm, angry. Sungguh penasaran. Oke, kita coba satu, mencari jejakmu. Alternatif satu, play. Di tengah malam yang sunyi, aku berlari. Sen-sen hawi jakaku. Tetapi pagalap kau kan kembali. Aduh, guys, ya saya nggak bisa berkata-kata, guys, hasilnya apakah bagus atau buruk. Yang jelas saya cukup terhibur. Oke, guys, ya begitulah hasilnya. Itu alternatif pertama. Membawa cinta yang abadi. Oke. Karena mungkin ini dari genre ya. Gimana ya nulis genrenya? Kalau di sini ada, jadi genrenya random gitu. Pas begitu ini ada melodi yang saya kasih referensi dan vokal, dia random si ininya. Mungkin dari melodi yang saya buat itu mungkin cocoknya ke genre yang seperti tadi gitu. Oke, ini yang pertama udah ya, guys. Ya seperti itulah hasilnya. Kita coba alternatif kedua. Lulusimu di setiap sudut kota. Ini kenangan kita terukir. Jejakmu di setiap langkahku. Walau bayangmu kian menjauh. Oke, guys, ini cukup bagus, guys, menurut saya. Jadi di sini Indian, mungkin ini karena gaya-gayanya gaya India gitu, guys. Jadi India klasik Latin ya, jadi kayak lagu jadul gitu, guys. Cuman karena vokalnya Indonesia ya, jadi nggak terdengar suara India gitu, guys. Malah terdengarnya cenderungnya kayak lagu zaman dulu, lagu apa ya, lagu klasik yang mungkin tahun 70 atau 80 gitu, guys. Keren sih yang ini ya, guys. Cuman yang atas ngakak banget gitu, guys. Dan sesuai dengan referensi depannya, guys, seperti ini. Nah, coba ini.
Cuman ini agak yang mungkin yang ini agak mayor dan yang ini jadinya belakangnya agak minor, depannya sama. Kayak yang ini. Di tengah malam yang sunyi. Wah, ngeri ini. Mungkin ini aduh, lagunya lagu dark gitu, guys. Lagu galau gitu. Musiknya juga enggak jelas. Dan ini sangat kurang bagus yang atas. Yang saya kasih ini aja, yang suka yang ini aja. Oke. Kita coba lagi mungkin melodi yang lain. Saya liriknya masih tetap ini, guys. Liriknya tetap ini. Oke, udah aja saya coba bikin agak sedikit nge-ref gitu, guys. Saya akan coba ref satu bait aja mungkin ya, segini. Oke, kita coba rekam. Di tengah malam yang sunyi, aku berjalan sendiri mencari jejakmu yang hilang di antara bintang-bintang, mencari jejakmu di setiap langkahku. Yo. Di tengah malam yang sunyi, aku berjalan sendiri mencari jejakmu yang hilang di antara bintang-bintang, mencari jejakmu di setiap langkahku. Yo. Ini agak panjang, guys, si referensinya. Saya kira tadi di kurang 5 detik, ternyata bisa lebih dari 5 detik. Dan saya langsung crit. Saya penasaran ingin tahu seperti apa hasilnya. Nah, oke. Okay. Ini juga udah ada dua alternatif lagi, guys. World Music Latin, Energic, Relaxion. Dan yang keduanya Indian Jagi, Klasik, Indie, Calm. Masih sama kayak sebelum sih, ini genrenya, guys. Oke, okay, tapi saya penasaran ingin coba dengarkan yang pertama. Biro nama yang suci ya, ku berperan sendiri yang sadmu. Di setiap pudi yang kirap, di setiap mupun sakit ku balik. Mentari jejakmu di setiap langkahku, walau yang mukia menjauh. Ku tetap berharap kau kan kembali, membawa cinta yang abadi. Ku sentuh soda ini, kenangan kita terukir, namun jejakku menghilang. Membawa cinta yang abadi. Ini udah sesuai harapan ref gitu, guys. Nge-rap gitu, tapi ya mungkin gitu ya. Si musiknya, si genrenya, sub-genrenya dan instrumen musiknya mungkin agak random gitu, guys. Oke, okay, udah sama nge-rap, guys. Oke, okay, kita coba lagi yang kedua. Ini dia. Di tengah malam jasungi, aku berasa nyian baju mencapuki nebujia. Di antara bintang-bintang ku tak buta berharap kau kembali, membawa cinta yang abadi. Selalu mencari jejakmu, mencari jejakmu di sejak langkahku. Walau bayangmu kian menjauh, ku tetap berharap kau kembali, membawa cinta yang abadi. Mencari jejakmu di setiap langkahku, walau bayangmu kian menjauh, ku tetap berharap kau kan kembali, membawa cinta yang abadi. Mencari jejakmu di akhir penarianku, ku temukan jejakmu, bersama kita melangkah. Oke, yang kedua memang bagus, guys. Lalu yang alternatif kedua lumayan. Oke, dan bila kalian suka dengan yang alternatif kedua atau alternatif pertama, bisa di extend, mungkin bisa diperpanjang durasinya, guys. Tapi saya belum melakukan itu karena saya ingin lebih apa, lebih belajar lagi mengulik tentang yang melodi. Mungkin yang extend gampang lah nanti ya, kita coba lagi. Sisa dua kredit lagi, guys. Nah, tadi kan mungkin yang pop ya udah, yang rev udah, mungkin coba yang metal gitu, guys ya. Apakah dia bisa meniru suara saya yang metal, yang growl atau scream? Nah, ini guys, hasilnya, guys. Sudah ada, kredit pun sudah habis terpakai semua. Di sini ada dua referensi. Penasaran seperti apa? Oh, ini jadinya hip hop, misterius, romantic, happy. Oh, gitu. Yang kedua juga sama hip hop, eksperimental. Restless, romantis. So, kita coba alternatif pertama, guys. Ini dia. Di tengah malam ya, yang sunyi, kok jadinya begini? Aku berbayang sendiri, mencari jejakmu yang hilang. Kok jadi gini? Di antara bintang-bintang ya, mereka nih. Mencari jejakmu di setiap langkahku, walau bayangmu kian menjauh, ku tetap ku tetap berharap kau kan kembali. Membawa
berarti ini mereka nggak bisa nih suara metal. Oke, bukan salah mereka juga. Ya guys, begitulah hasil yang pertama, kita dengarkan hasil yang kedua. Juga. Cengamalang yang seni aku berbalan sembalik mencari jejakku yang hilang di antara bintang-bintang mencari jejakku. Tidak sesuai harapan guys. Menjauh tu tetap berharap kau kan kembali membawa cinta yang abadi di setiap sudut kota ini. Kenangan kita terukir, namun jejakku menghilang seperti angin yang berlalu. Yeah. Mencari jejakku di setiap langkahku, walau bayangmu kian menjauh, ku tetap berharap kau kan kembali membawa cinta yang abadi. Walau waktu terus berlalu, hatiku tetap menunggu di setiap detik yang berlalu. Ku kan selalu mencari jejakku, cinta yang abadi, pun berharap kau kan kembali membawa cinta yang abadi. Ini sih baru coba yang melodi, mungkin yang referensi ini yang pakai link dari YouTube, saya belum coba itu guys untuk suara metalnya. Tapi untuk yang ini ya hasil seperti itu guys. Kalian bisa coba sendiri dan bereksperimen dan ya hasilnya mungkin berbeda ya guys, mungkin berbeda, mungkin di tempat kalian yang udah coba bisa sesuai, lebih sesuai harapan lagi. Ya kalau di saya mungkin seperti ini guys, cukup menghibur. Ya, ya begitu-begitu gitu guys. Oke, okay. Ya gini aja guys, dari Mas Tejo cukup. Nanti mungkin saya akan share lagi dengan yang lain, dengan pengalaman-pengalaman yang lain ya guys. Ya, semoga menghibur dan mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa lagi di video Mas Tejo berikutnya guys. Bye!